Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini adalah gurisan daripada seorang sufi, ungkapan kata-kata dari seorang sufi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran daripada tulisan sang sufi. Kriteria Tuhan yang pasti diterima oleh setiap akal. Jadi pada tulisan ini akan berhubungan dengan akal. Adapun isi daripada tulisan ini adalah kriteria Tuhan yang pasti diterima oleh setiap akal. Inilah bukti Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Tanpa mengumbar dalil-dalil Al-Quran atau Al-Hadis, kita bisa mengenalkan sebenarnya Tuhan itu kepada siapapun. Mungkin itu sebabnya wahyu pertama, perintah pertama, syariat pertama itu berbunyi, Iqra. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selama orang itu berakal dan hatinya jujur menerima dari tulisan singkat ini pun bisa mengenal sebenarnya Tuhan. Selama orang itu berakal dan hatinya jujur menerima dari tulisan singkat ini pun dia bisa mengenal sebenar Tuhannya. Jadi tulisan ini bukan untuk orang yang tidak berakal lagi atau tidak jujur. Yang enggak berakal silahkan minggir. Yang enggak jujur silahkan minggir. Agama bukan akal-akalan. Tapi bagi mereka yang punya akal sehat lagi waras. Afala ya'qilun. Kenapa tidak kamu akali? Sehebat-hebat manusia sekarang belum sampai menggunakan akalnya hingga 10%. Maka dari itu, afala ya'lamun, afala ya'tafakkarun, afala yattafakkarun. Jangan suka bertanya. Jangan hanya diketahui, tapi ayo cari akalnya. Berpikir positif adalah rahmat Allah bagi diri. Manusia yang fasik, manusia yang sibuk berpikir, padahal dia hadir ke dunia tanpa berpikir. Manusia sibuk bekerja, padahal dia hadir ke dunia tanpa usaha sedikit pun. Manusia yang sibuk mengatur, padahal dirinya turun ke dunia bukan keputusan. Manusia sibuk berencana, padahal dirinya turun ke dunia bukan rencananya. Apakah dia tidak sadar bahwa kehadirannya di dunia, ke dunia ini hanya untuk sesuatu pengakuan? Apakah dia tidak ingat akan perjanjiannya sebelum dia akan dilahirkan? Apakah dia tidak ingat Bapak Adam ke dunia hanya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dia tidak ingat para utusan diutus untuk mengatakan tidak ada yang selain daripada dia? La ilaha illallah. Apakah dia tidak belajar bahwa jalan keluar adalah penyerahan? Apakah dia tidak belajar daripada Bapak Nuh
yang berserah atas kaumnya. Bapak Yunus beserta Bapak Yunus berserah atas pelariannya. Bapak Sulaiman berserah atas segala kekayaannya. Lima indera adalah cobaan besar. Akal adalah cobaan besar. Hawa nafsu adalah cobaan besar. Ujian itu hanyalah pengakuan akan zat yang berpikir. Ujian itu hanyalah pengakuan akan zat yang bekerja. Ujian itu hanyalah pengakuan akan zat yang mengatur. Ujian itu hanyalah pengakuan akan zat yang merencanakan. Apakah perlu mengatur? Kalau zat itu maha pengatur, apakah perlu berpikir? Kalau zat itu maha mengawasi, apakah perlu bekerja? Kalau zat itu maha menggerakkan, apakah perlu merencanakan? Kalau zat itu maha merencanakan. Begitu manis bibirmu mengatakan bahwa dia adalah maha segalanya. Namun kau libatkan dia hanya untuk memenuhi lima indramu, akalmu, dan nafsumu. Istirahatkanlah indramu, istirahatkanlah akalmu, istirahatkanlah nafsumu. Istirahatkan, istirahatkan, istirahatkanlah. Serahkan, serahkan, serahkanlah. Seperti yang kau katakan maha berarti. Hua, 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 hua. Hanya dia, hanya dia, hanya dia, hanya dia. Film sandiwara kehidupan telah selesai dibuat sang sutradara, dan makhluk terdahulu menyaksikannya. Saat makhluk terdahulu bertanya, apakah engkau yakin akan menghidupkan lakon ini, di mana pemainnya akan saling berbunuhan, saling bunuh-membunuh? Sang sutradara mengatakan, aku lebih mengetahui daripadamu. Tidak ada yang berubah tentang kejadian-kejadian. Tidak ada yang berubah tentang benda-benda. Tidak ada yang berubah tentang wujud-wujud. Tidak ada yang berubah tentang nasib-nasib. Yang dapat dirubah adalah hati yang ingat, hati yang berserah, hati yang bertobat, hati yang merendah, hati yang merasa kecil, hati yang sadar bahwa dia disusun dari ketiadaan. Hati yang sadar bahwa yang dia dapatkan hari ini karena adanya belas kasihan. Hati yang sadar bahwa dia akan kembali kepada sang penciptanya. Mengapa terlalu rumit untuk berpikir, bertindak, merencanakan sesuatu yang telah dibuat? Berpikir, bertindak, dan rencanakanlah karena berserah, bukan karena nafsumu, ambisimu, uangmu, bahkan popularitasmu. Berserah berarti engkau bertekad. Berserah berarti engkau berakad. Engkau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Engkau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hatimu adalah sebuah tempat yang tidak dapat dibatasi oleh ruang. Hatimu adalah sebuah tempat yang tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan. Hatimu adalah sebuah tempat yang tidak dapat dibatasi oleh waktu. Hatimu adalah sebuah tempat yang tidak dapat dibatasi oleh jarak. Hatimu satu-satunya tempat yang bergerak melebihi cahaya. Hatimu satu-satunya tempat di mana hukum relativitas dapat dibuktikan.
Hatimu satu-satunya tempat di mana engkau bercakap dengan penciptamu. Hatimu satu-satunya tempat di mana roh bersemayam saat ditiupkan. Hatimu satu-satunya tempat di mana engkau dapat menggapai penciptamu. Lihat, dengar, raba, cium dengan hatimu. Lihat, dengar, raba, cium dengan hatimu melalui sholat, zikir, dan doamu. Lihat, dengar, raba, cium dengan sholawat, zikir, dan doamu. Lihat, dengar, raba, cium zat yang mempersaksikan semua ini. Pikir. Waduh indahnya pikir. Pikirkanlah wahai tolan, wahai saudaraku. Ingat yang dikatakan hati itu barangkali bukan segumpal daging di dalam dada kita. Dan tidak ada agama bagi mereka yang tidak berakal dan mempunyai akal. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Yang Maha Berakal. Jadi manusia itulah bukti kenyataan Yang Maha Berakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Halaqal insana min 'alaqa. Dia menciptakan manusia dari akal. Quran Surah Al-Alaq 96 ayat 2. Akal adalah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batinnya akal, jahirnya Allah atau darah. Semoga goresan sufi ini, catatan tulisan sufi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah dan hilap dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau terdapat kesalahan dan kehilapan. Sekiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.